acara Indonesia Winter Music Festival 2024 bersama saya Lucy Rosa. Indonesia Winter Music Festival diorganis oleh Fase Event dan disponsori oleh Rapsody.com, platform pencarian kegiatan musik, dan didukung oleh Vimo, sewa alat musik, iMac, dan juga Winty, minuman sehat menyegarkan. Indonesia Winter Music Festival kali ini terbagi menjadi 4 kategori, yaitu kategori piano klasik, piano pop, vokal, dan juga violin yang nantinya akan menghasilkan pemenang yang terbagi dalam 3 award, yaitu Diamond, Gold, dan Silver Award. Yang istimewanya, para peraih Diamond Award untuk kategori piano klasik, piano pop, vokal, dan juga violin akan berkesempatan untuk berpartisipasi dalam festival yang diadakan di Youth Educational Friendship Festival di Da Nang, Vietnam pada bulan Juni 2024. Sesaat lagi, kita akan menyaksikan video performance music dari para peserta Indonesia Music Festival 2024 setelah yang berikut ini. Thank you.
I'm going to play Let It Go. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Michael Cirilo Susmana, 16 tahun, solo piano Christmas kategori F. Thank you.
Perkenalkan, nama saya Ezra Tagaol. Kali ini saya akan membawakan lagu Jingle Bells Rock. Thank you.
Thank you. Hello, my name is Francis Dovan Magawa and I will play my dear friend composed by Rio. Hope you enjoy my performance. Thank you.
Halo, nama saya Rio Gabriel dari Tasuri. Saya akan memainkan lagu Tato dari Loren. Thank you.
perkenalkan nama saya Margareta Teresia. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Dewi Sukoco. Penampilannya luar biasa dari seluruh peserta. Dan sebelum kita memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi pengumuman, Lucy bakal kasih informasi yang luar biasa bahwa tahun ini merupakan 12 years anniversary of Fase Event dan mengulang kesuksesan tema Candyland pada acara INPF 2023. Maka, acara Indonesia National Piano Festival atau INPF 2024 akan digelar secara offline di ISBST yang akan diadakan pada tanggal 4 dan juga 5 Mei dengan tema Jungle Land.
Yuk, catat tanggalnya dan jangan sampai ketinggalan untuk daftarkan diri kamu. Sebelum itu, kita akan melihat nih cuplikan keseruan acara di IMBF 2023. Guess what not? Diamond Award kategori piano klasik, piano pop, vokal dan juga violin. You are qualifier of Youth Educational Friendship Festival 2024. Congratulations! Dan masih ada hadiah menarik lagi nih untuk para peraih Diamond Award yang nantinya akan diumumkan. Siapakah pemenang dari 3 Winner Best Highest Score atau 3 pemenang dengan skor tertinggi yang masing-masing akan mendapatkan uang senilai Rp500.000 yang akan kita umumkan di Instagram @pasla.event. Ayo, buat kamu-kamu yang ada di sini udah pada follow atau belum? Kalau belum, langsung segera follow dan masuk ke Instagram dari @pasla.event. Klik lonceng di akun Instagram @pasla.event. Supaya kamu gak bakal ketinggalan informasi terbarunya. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan parents serta teacher dan semua yang ikut berpartisipasi dan turut serta mendukung acara di Indonesia Winter Music Festival 2024. Jangan lupa juga untuk share, subscribe, dan follow Instagram @pasla.event untuk mendapatkan informasi event music selanjutnya. Saya Lucy Rosa mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di acara musik online selanjutnya di tahun 2025. Sampai jumpa. Bye-bye. Untuk anak-anak Indonesia semua, ayo semangat main piano sampai ke kancah internasional biar tambah banyak talent-talent muda ke depannya. Amin. Terima kasih kepada Vimo memberikan kesempatan kepada anak saya untuk tampil di ajang internasional ini.
Yeah, I got the gold star and I'm really grateful that I have the gold star. I'm really surprised and happy and excited. Saya sangat senang sekali bisa mendapatkan gold star di ajang SPAF Singapore Performing Arts Festival. So far, I feel so grateful to be here around magical and very talented pianists all over Asia. Terima kasih banyak Vimo. Yang kepada Vimo dan terima kasih untuk Vimo. Thank you Vimo.